Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Iwayan Juliarta ST selaku Direktur Politeknik Penerbangan Medan. Yang kami hormati Bapak Hadi Prayitno selaku Kepala Subbagian Administrasi Akademi dan yang kami hormati Bapak Muhammad Cesar Akbar SST selaku Kepala Pusat Pembangunan Karakter. Yang kami hormati seluruh pengasuh dan pegawai Civitas Akademika Politeknik Penerbangan Medan. Yang teristimewa Al Ustadz Rahmat Robi SPDI selaku pengisi materi pada malam ini. Dan yang saya banggakan, seluruh taruna-taruni Politeknik Penerbangan Medan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir pada acara malam ini, yaitu doa bersama dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional 2021. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Taruni Remaja Salsabil Nabilah dari Kors Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara, Angkatan ke-19 sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Marilah kita dengarkan kata sambutan oleh Direktur Politeknik Penerbangan Medan, Bapak Iwayan Juliarta ST. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Bapak. Siap terdengar, Pak. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati, Bapak Ustadz, maaf ini saya cari namanya dulu tadi, Pak Ustadz. Berat. Ya, mohon maaf, agak lambat. Yang saya hormati, Bapak Ustadz Rahmat Robi, SPD, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan nama. Yang saya hormati para wadir, para kabag, para kasat, para kapus, para kanit, para kasubag, serta Bapak Ibu pejabat yang lain mungkin yang belum saya dapat sebutkan, dan juga para dosen, para pegawai ASN maupun non-ASN, serta yang saya banggakan, taruna-taruni Politeknik Penerbangan Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka acara doa bersama memperingati Hari Perhubungan Nasional 2021, di mana temanya yang saat ini untuk tema peringatan Hari Perhubungan Nasional 2021 itu adalah momentum insan transportasi ciptakan etos kerja yang baru. Baik, Bapak Ibu serta adik-adik taruna yang saya hormati dan yang saya banggakan, tentunya pada momen yang berbahagia ini di Hari Perhubungan Nasional tahun 2021 yang jatuhnya adalah besok pada tanggal 17 September tahun 2021, tentunya kita sebagai insan-insan perhubungan wajib untuk memperingatinya, karena ini adalah peringatan untuk hari besar perhubungan nasional kita. Walaupun dalam situasi yang saat ini pandemi COVID-19 masih terasa, di mana-mana masih merupakan suatu pandemi, tetapi tentu
tentunya dengan tekad yang kuat untuk kita sebagai insan-insan perhubungan, salah satunya, mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk bagaimana kita bisa melaksanakan protokol kesehatan, sehingga mulai dari diri kita, lingkungan kita, di sekitar kita, yang mudah-mudahan bisa merambat kepada lingkungan yang lebih luas. Tentunya dengan demikian, mudah-mudahan pandemi ini bisa segera kita lewati. Baik Bapak dan Ibu, serta adik-adik taruna yang saya mati dan yang saya cintai, tentunya 2 tahun terakhir ini kita sudah masuki hampir 2 tahun, dan ini adalah tahun kedua peringatan Hari Perhubungan dalam suasana masih COVID-19. Mudah-mudahan kebiasaan ini, di mana kita sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan hidup baru atau new normal, untuk bagaimana kita bisa beraktivitas dengan tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar, baik kita sebagai pegawai maupun adik-adik sebagai pelajar, yang tentunya masih harus kita lakukan. Kita tidak bisa berdiam diri, tetapi kita harus bisa melaksanakan segala rutinitas kita, di mana kita harus bisa berhadapan dan harus bisa melakukan segala sesuatunya lain dari yang belum terjadinya COVID. Itulah yang dinamakan dengan new normal. Kebiasaan-kebiasaan ini janganlah kendur, supaya kita bisa mencegah penyebaran COVID-19. Nah, untuk itu, pada malam yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama dengan dipimpin oleh Bapak Ustadz, tentunya mari kita melaksanakan doa bersama. Mudah-mudahan di Hari Perhubungan Nasional 2021, dengan momen yang di Hari Perhubungan ini, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan segala kelancaran aktivitas kegiatan kita bisa lancar, dan tentunya supaya kita bisa beraktivitas dengan baik dan lancar, kita mendoakan supaya COVID-19 segera berlalu dan menjadi endemi di negeri yang tercinta kita. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan sedikit mungkin pencerahan kepada kita semua sebelum memimpin doa bersama. Mungkin gitu aja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Iwayan Juliarta ST yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu Tilawah Quran oleh Taruna Madya Abdul Rashid Winandar. Kepada Taruna Abdul Rashid Winandar, dipersilakan.
Dokter, sorry nggak kedengaran. Diulang coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل اعملوا فشر الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم Wallahu alimun hakim Wallazina attakhadhu masjidan diraran wa kufran wa ta'ribqan bainal mu'minin Bainal mu'minina wa irsadan laman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradanna illal husna wallahu yashhadu innahum lakazibun Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Taruna Abdul Rashid Winandar yang telah membacakan tilawah Quran. Masuklah kita ke inti acara, yaitu tausiah oleh Al-Ustaz Rahmat Rofi SPD dengan tema renungan peringatan Hari Perhubungan Nasional Momentum Insan Transportasi Ciptakan Etos Kerja Baru. Kepada Al-Ustaz, dipersilakan.
MC, apakah Ustadznya belum bergabung? Kok saya tidak dengar suara? MC? Ya? Artinya lagi sholat isya, Pak. Oh, mungkin bisa diisi apa kayak tadi yang baca-baca doa apa yang anak-anak itu biar nggak sepi seperti ini. Apa namanya, kasidah kah? Adakah kasidahnya Taruna? Sambil nunggu ustadznya. Atau mungkin host bisa putar lagu yang inilah. Siapa kita akan putar? Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up.
Acara selanjutnya yaitu tilawah Quran oleh Taruna Remaja Muhammad Firdaus. Kepada Taruna Muhammad Firdaus, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Mohon izin, Pak. Mohon izin, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف وريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصالك الفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Taruna Muhammad Firdaus yang telah membacakan tilawah Quran. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang kepada Al-Ustadz Rahmat Robi, SPDI. Acara selanjutnya, yaitu tausiah oleh Al-Ustadz Rahmat Robi, SPDI. Dengan tema Renungan Peringatan Hari Perhubungan Nasional, Momentum Insan Transportasi, Ciptakan Etos Kerja Baru. Kepada Ustadz, dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kita kepada Allah, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala ketika ruh ini dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terpisah dari jasad. Maka sesungguhnya
kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hormat, salam ta'zim, salam mahabbah saya sampaikan kepada Direktur Politeknik Penerbangan Medan, seluruh pudir yang hadir pada malam ini melalui Zoom, dan juga seluruh civitas Politeknik Penerbangan Medan, dan juga seluruh taruna-taruni yang alhamdulillah semuanya kita minta sama Allah agar Allah sehatkan kita semua, dijauhkan dari wabah yang hadir pada saat ini, dan senantiasa kita meminta sama Allah agar wabah yang hadir pada saat ini yang belum selesai juga, kita minta agar wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjalankan aktivitas yang saat ini terhambat menjadi aktivitas yang indah untuk saat ini kita lakukan. Bapak Ibu civitas Politeknik Penerbangan Medan, taruna-taruni yang malam ini kita tidak bisa menatap secara langsung karena akan adanya terhalang oleh salah satu penghambat untuk kita dapat bertatap muka secara langsung. Tapi dengan ini kita yakin dan percaya Bapak Ibu Civitas Politeknik Penerbangan Medan dan seluruh kita yang mendengar pada malam ini, yakin dan percaya kita termasuk manusia yang beruntung. Yang pertama, kita masih diberikan Allah nikmat usia. Yang nikmat usia ini masih Allah titipkan untuk kita senantiasa menjadi salah satu tempat untuk senantiasa kita menjalankan aktivitas di dunia ini. Salam hormat saya, seluruh taruna-taruni yang malam ini masih menyempatkan waktu untuk bersama-sama melalui Zoom dan kita semua. Sebenarnya kalau ceramah ini Bapak Ibu, seharusnya yang udah pernah naik pesawat. Kalau aku belum pernah naik pesawat Pak, saya jujur naik pesawat baru saat ini kerja di sini. Megang pesawat itulah, naik pesawat belum pernah. Jadi alhamdulillah dengan hadirnya kita menjadi salah satu siapa ini? Abang telepon. Tombak terutama untuk dapat menjalankan hidup kehidupan dunia ini di tengah wabah yang hadir dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pekerjaan, aktivitas dan juga mungkin selama ini terhambat bertatap muka, mau itu upacara dan juga acara apel, terhambat karena adanya wabah yang belum pergi. Tapi yakin dan percaya secepat mungkin wabah ini pergi dan kita dapat melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu jamaah dan juga seluruh civitas Politeknik Penerbangan Medan, bahwa sesungguhnya yang pertama itu yang harus kita kendalikan adalah sifat sabar kita untuk senantiasa kita melakukan pekerjaan di dunia ini. Maka dengan sabar pula kita dapat melakukan dengan kebaikan aktivitas di dunia ini. Baik yang aktivitas secara yang mendadak ataupun aktivitas yang tidak mendadak. Mungkin secara langsung Bapak Ibu malam ini sebenarnya agak mendadak juga secara penghubungan untuk secara Zoom ini. Dan saya yakin dan percaya hadir di tempat ini dengan Zoom, dari rumah ke tempat ini juga, saya minta pertama karena kalau saya ceramah nanti di rumah mungkin aktivitas lalu lalang kereta motor akan lewat, jadi bising. Maka dengan ini sepi, tidak ada lalu lalang kereta kendaraan. Jadi saya yakin dan percaya malam ini ditatap muka melalui Zoom kita,
Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala usia-usia kita yang mungkin masih muda ini dapat melakukan aktivitas pekerjaan kita, dan juga mahasiswa-mahasiswi Politeknik Penerbangan Medan mampu melakukan setiap pekerjaan dan juga pembelajaran walaupun secara Zoom. Kita yakin dan percaya kita dapat melakukan itu dengan sebaik-baiknya, karena yakin dan percaya juga bahwa Allah akan ada di samping kita. Maka ada salah satu pertanyaan Bapak Ibu Civitas Politeknik Penerbangan Medan. Kita tidak akan mampu takut melalui dunia ini. Seorang tidak akan takut menerbangkan pesawatnya karena dia yakin bahwa ada Allah di sampingnya. Maka ada pertanyaan, salah satu manusia ditanya ketika dia menumpang pesawat, "Wahai Pak Pilot, kenapa engkau tidak takut menerbangkan pesawat ini?" "Saya tidak takut karena pertama saya belajar. Saya memiliki ijazah untuk dapat menerbangkan pesawat ini." "Apa engkau tidak takut mati, wahai pilot?" "Tidak. Karena aku yakin dan percaya kematian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah menjadi salah satu pekerjaan kita, bahwa tekad pekerjaan itu dapat kita lakukan dengan semaksimal mungkin, karena innama a'maluhu binniyat. Niat yang diutamakan untuk senantiasa melakukan aktivitas selama di dunia. Bapak Ibu, Civitas Politeknik Penerbangan Medan dan kita semua yang hadir melalui Zoom ini, bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat kita lakukan kecuali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui Hari Perhubungan Nasional 2021 ini, mungkin kita tidak bisa bertatap muka. Yang pertama, kita masih dititipkan Allah nikmat usia sehingga kita dapat melaksanakan Hari Perhubungan Nasional tahun 2021 ini secara Zoom. Yakin dan percaya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah dan seluruh Civitas Politeknik Penerbangan Medan, dengan doa kita malam ini kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar secepat mungkin wabah yang hadir pada saat ini yang belum kunjung pergi juga, kita berdoa agar senantiasa untuk tahun ke depan kita mampu bertatap muka dengan pelaksanaan Hari Perhubungan Nasional. Dan juga seluruhnya kita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, melalui sabar kita dengan seluruh upaya kita dapat melakukan aktivitas di dunia ini. Yang pertama, dengan senantiasa kita meminta memohon sama Allah, karena tangan diciptakan dan juga mata diberikan Allah dua untuk melihat, dan juga tangan dan juga telinga untuk mendengar sesuatu apa yang dapat kita pendengarkan, dan juga tangan dapat kita ayunkan. Dan juga dengan adanya kita di Politeknik Penerbangan Medan ini, yang pertama saya dan untuk kita semua meminta senantiasa sama-sama kita untuk mengikat tali silaturahmi kita melalui Hari Perhubungan Nasional tahun 2021 ini. Kalau sudah kita berpegangan tangan sama seorang pejabat, dia akan tetap memberikan masukan kepada bawahannya, dan juga bawahannya senantiasa dia memberikan pandangan-pandangan yang dapat dia timbulkan untuk seluruh yang ada di Akademi Politeknik Penerbangan Medan ini. Seorang pejabat yang masih dititipkan Allah amanah, nikmat, pangkat dan jabatan yang tinggi, senantiasa dia mampu melakukan amanah itu senantiasa untuk menolong sesama manusia. Dan juga kita yang memberikan satu yang ada di Politeknik Penerbangan Medan ini, ketika kita mampu sama-sama untuk memperbaiki kesalahan kita, kita mampu untuk mempelajari sifat-sifat manusia. Karena satu, khairun nas anfa'uhum linnas,
sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, Civitas Politeknik Penerbangan Medan, kita hadir di tempat ini ada yang awalnya tidak mengenal. Ada awalnya yang kenal hanya baru 1 hari, 2 sampai 1 bulan. Bahwa sesungguhnya ketika kita sudah bekerja 1 tahun, 2 sampai 10 tahun, itulah sesungguhnya kita bersaudara. Walaupun kita di sini berbeda agama, sesungguhnya agama itu, walaupun kita berbeda, kita dapat menjalin ukhuwah sesama manusia dengan sesungguhnya manusia Allah ciptakan beraneka ragam. Maka langit, matahari, bumi, dan juga bahkan pesawat yang diterbangkan oleh manusia, manusia itu pun juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, Civitas Politeknik Penerbangan Medan, Hari Perhubungan Nasional ini kita jadikan untuk pelajaran kita ke depan, untuk senantiasa kita dapat bersatu untuk melakukan suatu pekerjaan yang momentumnya itu adalah pekerjaan yang baru untuk dapat kita realisasikan kepada sesama manusia kita. Sesungguhnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa kita saat ini masih dititipkan Allah nikmat usia. Di sini pula kita untuk mengejar pahala-pahala dunia ini, walaupun dunia ini sifatnya sesaat, bahwa sesungguhnya sifatnya sesaat, semua akan dimintai Allah pertanggungjawaban. Seorang tukang parkir, dia tidak takut mobil itu keluar, karena dia yakin bahwa semua itu titipan. Dan harta yang kita miliki saat ini, dan juga pangkat dan jabatan yang saat ini kita miliki, mobil yang mewah, rumah yang bertingkat, semua pun itu adalah semua titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu titipan, nanti pun akan titipan itu ditanya, siapa dan di mana akan engkau habiskan seluruh harta-hartamu. Dan sesungguhnya ketika semua itu ditanya, bahkan pertanyaan itu nanti melalui seorang hamba-hamba Allah yang senantiasa jawabannya dapat menggugah hati sesama manusia, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sesungguhnya dia mampu memberikan manfaat kepada banyak orang dan juga mampu menjadikan satu tempat yang terindah. Ketika kita masih diberikan pekerjaan dunia ini, tempat kita adalah Politeknik Penerbangan Medan, rezeki yang kita cari di tempat ini, sesungguhnya itu semua akan dimintai Allah pertanggungjawaban. Yakin dan percaya Bapak Ibu, Civitas Politeknik Penerbangan Medan, bahwa kita minta sama Allah, berdoa sama Allah, agar kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia yang tua, usia 50-60 tahun, seorang salah satu pejabat yang ada usia 50-60 tahun, dia mampu menjalankan semua itu untuk dekat kepada Allah, dekat kepada Tuhannya. Karena sesungguhnya semua kita diciptakan dari tanah. Ketika kita lahir dari perut seorang ibu yang mulia, bahwa sesungguhnya kita tidak ada membawa apa-apa pun sedikit. Karena sesungguhnya ketika nanti ruh dan jasad ini Allah pisahkan, sesungguhnya kita tidak ada membawa apapun kecuali amalan-amalan salih. As-salatu minal khamsi, salat yang 5. Sesungguhnya pertolongan dunia ini mampu untuk membuat kita bahagia, sesungguhnya dengan satu pekerjaan bermanfaat untuk banyak orang. Hari Perhubungan Nasional tahun 2021 ini, Bapak Ibu, Civitas Politeknik Penerbangan Medan, sesungguhnya kita semua ini adalah manusia, insan-insan yang masih diberikan Allah nyawa. Sesungguhnya tidak akan bisa dimajukan dan dimundurkan ketika nanti jasad ini Allah pisahkan. Hitungan detik, sesungguhnya itu semua adalah permintaan sesama manusia, dan hanya Allah yang mengetahui ini semua. Mungkin ini saja tausiah singkat untuk dapat kita realisasikan untuk momentum insan-insan yang bertakwa, dan juga secara pekerjaan kita dapat menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru, ide-ide yang baik untuk sesama manusia. Bahwa sesungguhnya di lingkungan Politeknik Penerbangan Medan ini,
sama-sama semuanya kita bersaudara, dan juga sesungguhnya kita semua adalah manusia-manusia yang nanti akan dikuburkan di dalam bumi, ya Allah. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Marilah kita jadikan hari perhubungan untuk senantiasa bersatu melakukan suatu pekerjaan yang baru untuk dapat kita realisasikan kepada sesama. Selanjutnya tibalah kita di penghujung acara, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Rahmat Robi SPDI. Kepada Ustaz, dipersilakan. Bapak Ibu, Civitas Politeknik Penerbangan Medan, semua kita yang mendengar melalui Zoom ini, sebelum doa dan tangan kita angkatkan, mana SKCPNS Bapak? Kita minta kepada Allah. SKCPNS ini dulu kita isi. Kita memintakan satu bait Al-Fatihah yang pertama untuk para pemimpin-pemimpin kita yang mungkin sudah diambil Allah ruhnya dan sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya, dan sesungguhnya masih banyak orang-orang yang baik di muka bumi ini. Kita minta sama Allah perjuangan-perjuangan mereka yang sudah memperjuangkan Indonesia ini, NKRI ini, agama ini. Kita pertama meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar ketika ruh dan jasad sudah dipisahkan, kita minta sama Allah dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya bagian taman-taman surga. Bapak Ibu, sama-sama kita Al-Fatihah untuk pejuang-pejuang kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. Bapak Ibu, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, saudari kita, ibu kita, kakak kita, saudari Yenizar Lubis, PTT Politeknik Penerbangan Medan, yang saat ini Allah berikan cobaan, Allah berikan teguran, yang saat ini berjuang sakit COVID-19, dan kita minta sama Allah agar kakak kita, ibu kita yang Nizar ini, Allah angkat penyakitnya, Allah buangkan seluruh penyakit yang ada di badannya. Kita minta sama Allah sebaik Al-Fatihah untuk kita semua melalui lidah-lidah indah kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ولك الحمد والشكر وإليك مستكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبايع لنا وبالخيرات إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, malam ini kami bermunajat kepadamu, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Rabb, melalui tangan-tangan kami, kami yang lemah ini, ya Allah, kami yang sesungguhnya manusia yang hanya Kau titipkan nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. Ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa orang tua kami, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa orang tua kami, ya Allah, yang telah berjuang untuk anak-anaknya. Yang Engkau, ya Rabb,
Kau lahirkan seorang sosok ibu yang senantiasa dapat membahagiakan anak-anak. Duhai Allah, sehatkan orang tua kami, sehatkan ibunda kami, ya Rab. 9 bulan lebih kami menumpang di rahimnya. Selamatkan, ya Allah, sehatkan orang tua kami, ya Rab. Jadikan orang tua kami orang tua yang senantiasa ahlul jannah, ya Allah. Ketika mereka saat ini kau berikan nikmat sehat. Jadikan nikmat sehat itu senantiasa untuk menguatkan ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Tuhan kami, ya Rab. Ketika orang tua kami sudah engkau panggil, ya Allah. Jadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga. Wahai Allah, ya Rab. Ampuni segala pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ampuni segala pemimpin-pemimpin kami di negeri ini, ya Allah. Selamatkan pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, dari amanah yang kau berikan, ya Rab. Jadikan pangkat dan jabatannya untuk senantiasa dapat beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari Perhubungan Nasional 2021 ini, ya Allah. Kami ingin menjadikan momentum insan-insan transportasi kerja yang baru untuk senantiasa mengeluarkan ide-ide yang baru untuk kami di Politeknik Penerbangan Medan ini. Duhai Allah, ya Rab, jadikan Politeknik Penerbangan Medan ini, ya Allah, salah satu tempat yang terindah untuk kami mengabdi, ya Rab. Jadikan Politeknik Penerbangan Medan ini, ya Allah, untuk senantiasa mendapatkan satu curahan rahmat kepadamu, ya Allah. Duhai Allah, ya Rab, ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang pernah kami perbuat. Dosa-dosa yang pernah kami perbuat, ya Rab. Jadikan diri ini untuk senantiasa bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Senantiasa diri ini masih engkau titipkan nikmat usia, ya Allah. Dan sesungguhnya kami dapat melaksanakan pekerjaan di dunia ini senantiasa dengan indah, ya Rab. Duhai Allah, ya Rab, wabah yang hadir di negeri kami ini, COVID-19, izinkan, ya Allah, melalui tangan-tangan kami yang indah malam ini, ya Allah, angkat penyakit-penyakit seluruh yang ada pada di negeri ini. Angkat wabah yang hadir pada saat ini, ya Allah. Angkat wabah COVID-19 yang saat ini menghantui masyarakat, yang akan menghantui negeri ini, ya Allah. Ya Rab, jadikan perjalanan pekerjaan kami ini untuk menambah amal-amal ibadah kami, ya Allah. Jadikan ketika kami masuk ke Politeknik Penerbangan Medan ini, ketika keluar kami dari Politeknik Penerbangan Medan ini, kami ingin, ya Allah, mencari sesuap nasi yang halal untuk dapat kami berikan kepada keluarga kami. Duhai Allah, ya Rab, ampuni segala mata dan tangan kami ini. Mungkin tangan ini dapat pernah menyakiti orang lain. Mungkin mata ini dapat memandang dengan pandangan yang sangat sinis. Mungkin pendengaran ini dapat mendengar yang tak baik, ya Allah, ya Tuhan kami. Izinkan, ya Allah, melalui Hari Perhubungan Nasional ini, untuk dapat senantiasa kami menjadikan semuanya ini adalah peringatan dan cobaan yang kau berikan. Momentum insan-insan transportasi kerja baru ini untuk senantiasa kami realisasikan, mengeluarkan ide-ide yang baik dan juga ide yang baru untuk kami berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar lingkungan Politeknik Penerbangan Medan ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan ummat Muhammad, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa turhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam ini. Sebelum acara ditutup, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Direktur Politeknik Penerbangan Medan, Bapak Iwayan Juliarta Isti, Wakil Direktur 3 Politeknik Penerbangan Medan, Bapak Duyanto STMPD, Kepala Pusat Pembangunan Karakter, Bapak Muhammad Cesar Akbar SST, Bapak Ibu Kabak dan Kasubag, Al Ustadz Rahmat Robi SPDI, dan seluruh pengasuh dan pegawai Civitas Akademika Politeknik Penerbangan Medan.
serta kepada seluruh taruna-taruni Politeknik Penerbangan Medan dalam acara doa bersama menyambut Hari Perhubungan 2021. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Malam. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz dan semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Direktur. Salam sehat buat kita semua. Selamat beristirahat juga buat kita semuanya. Pak Hadi kayak Ustadz Dasar. Mana Mas Hadi tadi? Ya, hadir. Ya pantas Mas. Ya saat yang ini. Penting, ya. Yang penting mari kita bersama-sama berdoa agar kita setiap Ustaz saat tambahannya. Nah, Ustaz tambahannya lagi di sini. Nilainya. Amin. Amin. Tadi udah bisa jadi Ustaz ini nampaknya. Jangan cerok lah, Pak Pai. Penampilannya udah nggak diragukan lagi. Izin lift semuanya, terima kasih. Izin juga sama pamit-pamit. Izin semuanya, pamit. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Salam sehat, tetap sehat semuanya. Izin lift. Sehat, Pak Daniel. Ya, Bu, ya. In the